Cak. Dilakukan pengukuran. Tuan muda. Ini dilakukan agar dia tidak retak banyak pecah teman-teman. Maka terjadilah pengoboran. Antisipasi agar tidak pecah dilakukan pengeboran. Ini dilakukan agar tidak pecah teman-teman, karena dia kacanya mengalami retak, jadi menghindari supaya tidak pecah maka harus dibor. Dan inilah suasana keberangkatan di pool ANS Bangkawe Bukit Tinggi. Terpantau cukup ramai. ANS hari ini berangkatkan 3 unit menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Yang 2 sudah berangkat, tinggal 1 unit lagi teman-teman. Yang lagi diperbaiki kacanya. Aduh mak.
X Phenomena. ANS Pasquis. Mana? Oh. ANS Pasquis selesai proses teman-teman, proses menaikkan barang-barang bawaan penumpang. ANS Pasquis, dan ini dia X-nya Pasquis. Ini ada rombongan pengantar teman-teman, mengantar sanak famili. Ok,
ke perantauan. ANS Paskuis meninggalkan Pool Bangkawi, teman-teman. Nampaknya Bang Ade di balik kemudi. Titip bang. Doakan semoga selamat sampai tujuan. ANS Paskuis menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Dolar dulu, teman-teman. ANS Paskuis selesai nyolar. Dan dikabarkan bagi sahabat ANS Mania dimanapun berada bahwa tanggal 26 April harga tiket ANS kembali normal dari Pulau Jawa menuju Sumbar, teman-teman. Royal harga tiketnya 650, eksekutif 550. Itu informasi yang Buyang Channel dapat dari Pool ANS Bukit Tinggi, teman-teman. Harga tiket ANS kembali normal. Tanggal 26. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan bus Sumbar dari Buyong Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akhiri video kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.